Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak Ustaz? Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Masih saja bersama Ustaz. Sini Ustaz akan membahas materi atletik. Jadi kepada anak Ustaz, silakan didengarkan dan diperhatikan apa yang Ustaz sampaikan. Jadi kita masuk salah satu bagian dari atletik, yaitu tolak peluru. Jadi kita membahas materi tolak peluru. Masuk kita bagian A, yaitu tolak peluru. Tolak peluru merupakan gerakan menolakkan peluru berbentuk bulat, terbuat dari logam dengan ukuran tertentu sesuai dengan peraturan. Unsur teknik dasar dalam tolak peluru terdiri atas cara memegang peluru, cara meletakkan peluru di leher, cara mengambil awalan dengan meluncur, cara menolakkan peluru, dan sikap badan setelah menolakkan peluru. Masuk kita bagian yang pertama, yaitu tolak peluru gaya menyamping. Tolak peluru gaya menyamping disebut juga gaya ortodoks, karena gaya tersebut merupakan gaya yang kuno. Gaya menyamping ini merupakan suatu upaya untuk menolak mulai dari sikap permulaan sampai dengan bergerak ke depan. Untuk menolakkan peluru, keadaan badan menyamping dari arah tolakan. Sekarang kita masuk ke teknik dasarnya. Seorang atlet tolak peluru dituntut untuk menguasai teknik dasar dalam tolak peluru. Tujuannya agar dapat melakukan lemparan dengan benar dan mencapai hasil maksimal. Masuk kita bagian yang pertama, yaitu teknik dasar memegang peluru. Ini salah satu contoh memegang peluru yang benar. Ini ada 3 contoh cara memegang pelurunya. Berbeda-beda. Jadi kepada anak-anak Ustaz, bisa dilakukan di rumah sesuai kemampuannya, yang mana yang mampunya anak Ustaz antara 3 ini. Pilih salah satu. Boleh juga 3-3-nya dicoba. Masuk kita yang kedua, yaitu teknik dasar meletakkan peluru di leher. Jadi ini gerakan pertama sebelum melakukan. Ini gerakan kedua, sudah menempelkan pelurunya ke samping leher kita. Yang ketiga, ini kita sudah melempar pelurunya. Jadi kepada anak Ustaz, bisa dicoba. Kalaupun nggak ada pelurunya, bisa juga kita modifikasi dengan menggunakan batu. Tapi kalau bisa batunya berbentuk bulat, supaya mudah kita melemparnya. Masuk kita yang ketiga, yaitu awalan. Awalan untuk melakukan gaya tolakan peluru dengan awalan menyamping atau gaya ortodok. Ini salah satu contoh gaya ortodok. Jadi ini awalannya sebelum melempar. Setelah itu dia mengancang-ancang, memundurkan kakinya ke belakang. Setelah itu kakinya diangkat
Jadi bertumpuan dengan satu kaki. Terus gerakan yang keempat yaitu melempar dengan sekuat mungkin. Masuk kita yang keempat yaitu gerak penolakan. Ini salah satu contoh gerak penolakan. Gerak penolakan tolak peluru. Ini pertama kita berdiri sambil memegang tolak peluru. Pelurunya masih kita pegang. Pelurunya masih di hadapan kita. Belum kita tempelkan ke leher kita. Setelah itu, kita sudah bisa mengambil ancang-ancang dan sudah bisa menempelkan tolak pelurunya ke leher kita. Setelah itu, kita sudah mengeluarkan tenaga kita untuk bisa melemparkannya ke depan. Setelah itu, barulah kita campakkan bolanya dengan sekuat mungkin. Kalau bisa, bolanya itu kita tolak jauh. Kalaupun jauh penolakannya, berarti kita dengan maksimal kita melakukannya. Masuk kita kelima, yaitu sikap akhir. Jadi ini salah satu sikap akhir dalam melakukan tolak peluru. Ini sebelum melakukan. Dan inilah sikap akhirnya. Setelah sudah menolak tolak peluru itu. Masuk kita bagian B, yaitu peraturan. Sebagai salah satu cabang olahraga atletik, pada nomor lempar tolak peluru tentu memiliki peraturan yang berguna untuk mengatur jalannya sebuah pertandingan tolak peluru. Ini salah satu peraturannya dan ukuran dalam melakukan pertandingan. Ini untuk pria, ini junior. Sudah ditentukan beratnya. Jadi kepada anak ustaz silakan diperhatikan. Ini garis tengah minimal. Ini garis tengah maksimal. Nah, di sini ustaz sudah menyediakan tugas hanya 2 soal saja. Jadi kepada anak-anak ustaz silakan dikerjakan. Setelah sudah ustaz jelaskan, jadi ustaz sudah menyediakan tugas. Jadi silakan kepada anak ustaz silakan dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa sudah melihatnya langsung dikerjakan supaya tidak bertumpuk tugasnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan bisa mengumpulkan tugasnya ke sekolah. Jadi itu saja yang ustaz sampaikan. Lebih kurang ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.